Selamat pagi teman-teman semua. Saat ini pukul 6.50. Saya sudah berada di kawasan Blok M. Di depan saya ini adalah Jalan Panglima Polim. Panglima Polim. Ke sana ya, Panglima Polim. Nah, di atas itu adalah rel MRT dari stasiun MRT Blok M BCA yang ada di sana ke arah Bundaran HI di sebelah sana. Nah, ini adalah pintu masuk atau jalur masuk terminal Blok M. Jadi bus-bus Transjakarta jurusan Blok M masuk dari sini. Semua dari sini. Hanya ada satu jalur atau pintu masuk ke terminal Blok M. Ini semua belok ke sini. Sana ya. Terminal Blok M. Ya, ini masih pagi ya. Belum pukul 7, jadi menarik. Pemandangan di sini menarik. Beda kalau sudah siang gitu ya. Apalagi hari ini adalah hari libur. Hari libur nasional, Jumat Agung. Jumat Agung atau hari wafatnya Yesus Kristus. Nah, ini di sini ada Taman Literasi. Taman Literasi Martha Christina Tiahahu. Jadi ini bersebelahan ya dengan jalur masuk Terminal Blok M dengan ujung ya, ujung sebelah sini, ujung dari Taman Literasi Martha Christina Tiahahu ini bersebelahan. Itu ada tulisan Grab ya di atasnya itu ya, Grab Taman Literasi Martha Christina Tiahahu. Jadi rupanya Grab itu sekarang menjadi sponsor dari Taman Literasi ini. Lalu jalan ke sana ada yang menarik. Ada yang menarik. Nah, ini memang dibatasi dengan ini ya. Bollard, tiang penghalang. Bollard atau tiang penghalang supaya apa? Supaya ya jangan kendaraan sembarangan masuk ke sana ya. Tapi sepeda bisa diparkir di sini. Sepeda bisa diparkir di sini. Nah, ini ada yang menarik di sini ya. Saya akan tunjukkan. Ini baru dibangun ya. Baru dibangun beberapa hari yang lalu. Ini kelihatannya sudah jadi ya. Samsung Galaxy A55. Samsung Galaxy A55 dan A35 5G. Ini Samsung tahun ini, tahun 2024. Jadi yang belakangnya 5 ya, seperti A55, A35 itu keluaran
tahun 2024. Baru ini, baru keluar, baru rilis. Nah, rupanya yang A55 nggak pakai 5G ya. Yang 35 pakai 5G. Ini akan menjadi gerai mungkin ya, gerai handphone Samsung Galaxy A55 dan A35 5G. Coba kita lihat ya dalamnya apa. By the way, ngomong-ngomong, sebelah kiri ini adalah Jack Habitat. Saya pernah bikin video wawancara Mbak Mesti yang bertugas di sini ya. Lalu lihat unit contohnya di dalam ya, bisa di scroll ya, di scroll video-video saya sebelumnya di channel ini ya. Ada tentang Jack Habitat. Rumah dengan DP 0 rupiah. Ini proyeknya Pak Anies Baswedan ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 hingga 2022. Ini DP 0 rupiah. DP 0 rupiah. Ya. Langkah mudah daftar DP 0 rupiah melalui aplikasi Sirukim. Download, unduh aplikasinya di Play Store Sirukim. Ya, nanti ada syarat-syaratnya semua bisa dibaca di situ. Ini ya. Ini nggak tahu, ini belum buka mungkin ya. Atau sudah boleh masuk atau bagaimana ya. Enggak lah, mungkin belum buka ya. Masih ditutup seperti itu. Ini hanya mau menunjukkan saja bahwa ada ini galeri Samsung Galaxy A55 dan A35 5G di sini, di dekat Jack Habitat ya. Ini lokasinya di Taman Literasi Marta Kristina Tiahahu, Blok M, Jakarta Selatan. Begitu dulu ya video kali ini. Nanti kita akan sambung dengan video-video berikutnya.